Tiga pemuda tewas dan tiga lainnya kritis usai menggelar pesta minuman keras di Sumenep, Jawa Timur. Mereka membeli minuman keras melalui toko online, lalu dioplos dengan bahan campuran lainnya. Inilah satu dari enam korban minuman keras oplosan yang menjalani perawatan di Puskesmas Peragaan, Sumenep. Akibat pesta miras yang digelar pada Rabu kemarin, tiga pemuda tewas dalam waktu hampir bersamaan. Mereka yakni S, FA, dan F, warga Desa Pakamban dan Desa Jadung, Kecamatan Peragaan, Sumenep. Menurut seorang kerabat korban, mereka membeli minuman keras melalui toko online. Dari hasil keterangan sementara, seluruh korban tewas akibat menenggak minuman keras yang telah dioplos. Saat ini tim kami, Resmob, sudah melakukan penyelidikan terkait ditemukannya beberapa pemuda yang melakukan atau aktivitas minum-minuman yang disinyalir hasil temuan sementara itu minumannya itu minuman alkohol dicampur dengan jas jus. Kini aparat Polres Sumenep masih menyelidiki kasus tewasnya tiga pemuda akibat pesta minuman keras oplosan. Dari Sumenep, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.